Kita bukan pemilik waktu. Ini waktu terbatas. Jadi gunakan waktunya sebaik-baiknya. Harus berani. Orang yang gak berani bagaimana bisa maju? Ada orang yang pinter ngomong, ngomongnya jago, tapi teori semua. Orang yang berhasil adalah action oriented. Fokus pada action, tindakan. Orang yang confident pasti akan berhasil karena menciptakan kreativitas. Suka baca, harus belajar terus.